warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, khususnya untuk anak-anakku kelas 11, MIPA, IPS, dan Bahasa. Jumpa lagi dengan mata pelajaran PKWU, khususnya aspek kerajinan. Kali ini kita masuk pada tutorial pertemuan ketiga, karena pada minggu kemarin kita sudah melihat tayangan dan membahas tentang tutorial pertemuan kedua, yaitu tentang materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah. Nah, anak-anakku, pada pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas materi tentang perencanaan yang aspek-aspek pendukungnya adalah ide dan peluang usaha, kemudian ada sumber daya, kemudian ada perencanaan administrasi, kemudian ada perencanaan pemasaran. Semoga materi pada pertemuan kedua dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, baiklah, berikut kita masuk pada pertemuan ketiga, yaitu tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah antara lain adalah 1. Siswa diharapkan dapat mengerti tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi aneka produk kerajinan dari bahan limbah. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat memahami manfaat produk kerajinan dari bahan limbah. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada materi pertemuan tiga, yaitu sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah. Adapun aspek-aspek yang termasuk ke dalam sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah ini antara lain adalah 1. Aneka produk, 2. Manfaat kerajinan, 3. Potensi kerajinan, 4. Perencanaan produksi, 5. Alat dan bahan, 6. Proses produksi, 7. Pengemasan produk. Nah, pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang aneka produk dan manfaat produk. Nah, untuk potensi kerajinan, perencanaan produksi, alat dan bahan, proses produksi, dan pengemasan produk akan kita bahas pada minggu selanjutnya. Nah, anak-anakku, aneka kerajinan produk dari bahan limbah itu bermacam-macam, banyak sekali limbah yang dapat menghasilkan atau yang dapat dibuat menjadi aneka kerajinan. Contohnya, berikut ada limbah dari kulit jagung. Silakan nanti kalian berkreasi membuat kerajinan dari limbah kulit jagung. Kemudian ada limbah plastik. Limbah plastik, nanti silakan Anda berkreasi membuat produk-produk kerajinan dari bahan dasar limbah plastik. Kemudian ada limbah daun pisang. Silakan nanti kalian juga berkreasi membuat kerajinan dari bahan limbah pelepah pisang. Baiklah anak-anakku, kita masuk kepada manfaat kerajinan dari bahan limbah. Manfaat kerajinan dari bahan limbah itu terbagi menjadi dua. Pertama, manfaat produk kerajinan dari bahan limbah berfungsi sebagai benda pakai. Contohnya, tas, baju, jam tangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Contohnya,
souvenir kalung, gelang, beros, dan lain-lain. Nah, anak-anakku, silakan nanti kalian perhatikan pada slide-slide yang ibu tayangkan ini. Ada beberapa contoh kerajinan yang berfungsi sebagai benda pakai, kemudian ada kerajinan yang berfungsi sebagai benda hias. Nah, untuk produk yang berfungsi sebagai benda pakai, itu adalah produk kerajinan yang dibuat yang mengutamakan fungsinya. Adapun unsur-unsur keindahannya hanya sebagai pendukung saja. Nah, kemudian ada produk kerajinan sebagai benda hias. Ini meliputi segala bentuk kerajinan yang dibuat dengan tujuan untuk dipajangkan atau digunakan sebagai hiasan. Nah, itulah penjelasan tentang manfaat produk kerajinan sebagai benda hias dan manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Silakan nanti cari informasi melalui internet. Bahan dari limbah yang dapat dibuat menjadi aneka produk kerajinan yang ada di daerahmu. Contohnya, ada limbah dari kaleng yang bisa menghasilkan sebuah produk kerajinan, contohnya miniatur motor. Nah, manfaatnya sebagai benda hias. Nah, silakan kalian nanti cari produk-produk kerajinan yang berasal dari bahan limbah. Sekian materi pada pertemuan 3 dan tugas pada pertemuan 3. Silakan dikumpulkan tepat waktu.